Sinteyong beri sindiran keras, sebut pemain timnas Indonesia tidak berpikir. Apa maksudnya? Pelatih timnas Indonesia Sinteyong berikan sindiran keras kepada para pemainnya. Menurutnya, kekurangan para pemain timnas adalah bermain dengan tidak berpikir. Sinteyong juga menegaskan bahwa pemain Indonesia yang dipahami hanya bermain bola saja. Selanjutnya, pelatih asal Korea Selatan ini meminta agar para pemain timnas Indonesia meniru cara bermain Lionel Messi. Kemudian, Sinteyong meminta agar anak asuhnya tersebut terus berproses dan mau untuk terus belajar. Memang banyak harus kalian pelajari. Messi juga belajar terus. Karena walaupun begitu, dia juga punya kekurangan. Sepak bola sebagai olahraga pasti ada kesalahan, kata Sinteyong. Terdapat 3 pemain pelapis yang berpeluang jadi starter di laga timnas Indonesia. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasannya. Di urutan ketiga ada Muhammad Fajar Faturrahman. Muhammad Fajar Faturrahman menjadi sorotan di laga timnas Indonesia U22 versus Filipina. Bagaimana tidak? Dia masuk sebagai pemain pengganti dan sukses membukukan 1 gol. Fatur masuk pada menit ke-46 menggantikan Jim Kelly Stroyer. Penyerang Persis Solo itu pun mencetak 1 gol di menit 90 usai memanfaatkan umpan dari Rio Fahmi. Tentunya Faturrahman diyakini bakal jadi starter di laga timnas Indonesia U22 versus Myanmar. Di urutan kedua ada Irfan Jauhari. Irfan Jauhari masuk sebagai pemain pengganti di laga timnas Indonesia U22 versus Filipina pada matchday pertama grup Asia Games 2023 yang digelar pada Sabtu lalu. Dan di urutan pertama ada Muhammad Ferrari. Bek muda Persija Jakarta ini merupakan salah satu andalan Sinteyong di timnas Indonesia U20. Penampilan apiknya di timnas Indonesia U20 pun membuat Thomas Tuchel tertarik untuk memberikan Muhammad Ferrari kesempatan tampil di Persija Jakarta pada Liga 1 2022-2023 lalu. Menilik dari laman Transfer Market, Ferrari tampil sebanyak 23 pertandingan dan mengemas 2 assist. Oleh sebab itu, Ferrari kemungkinan besar bakal tampil sebagai starter di laga timnas Indonesia U22 versus Myanmar. Ferrari juga bisa menjadi opsi bagi Indra Syafri untuk mengistirahatkan Rizky Ridho atau Alfeandra Dewangga.